Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tanamania. Teman-teman, di sini ada tanaman tomat yang saya semai sendiri ya teman-teman. Beberapa minggu yang lalu ya, saya tidak posting ya, saya tidak rekam. Dan saya memang semai begitu saja di dalam satu toples ini awalnya. Nah, tumbuh beberapa benih ya. Jadi saya letakkan beberapa benih memang. Nah, akhirnya tumbuhnya lumayan banyak di situ. Dan sudah ada beberapa juga ya teman-teman yang saya pindahkan ke media tanam dan pot lain seperti ini. Waktu itu saya semai jenis tomat, saya cukup nggak ingat ya teman-teman, saya lupa. Karena memang saya beli benih tomat itu dari online, jadi saya tidak semai benih tomat itu dari tomatnya sendiri ya. Maksudnya saya beli tomat terus saya semai benihnya itu enggak, jadi saya beli benih tomat ya teman-teman, yang memang di situ saya lupa jenisnya apa. Saya punya dua jenis tomat ya yang saya beli dari online teman-teman. Yang pertama itu tomat jenis apel ya, atau jenis mawar, saya lupa. Nah, yang satu lagi itu jenis tomat cherry teman-teman. Nah, ini ada beberapa tadinya teman-teman ya dalam satu wadah bekas toples ini. Jadi oh ya teman-teman, saya mau tunjukkan. Nah, di sini tadinya itu saya semai lenca ya tadinya. Nah, udah gitu karena memang lencanya juga saya pindahkan ke wadah gelas plastik dan beberapa pot yang lain. Jadi wadah ini tuh nggak terpakai. Jadi makanya saya gunakan untuk menyemai tomat. Nah, di sini wadahnya sudah saya lubangi sebelumnya. Jadi kalau saya siram atau saya semprot tanamannya, airnya bisa keluar melalui lubang-lubang yang saya buat, jadi tidak menggenang teman-teman. Ini tanahnya juga sudah lumayan kandas ya, atau sudah lumayan surut, dan bisa dilihat di sini akarnya juga ya teman-teman. Nah, ini saya rencananya mau pindah tanam ya teman-teman, si tanaman tomatnya, agar tanaman tomatnya ini bisa berkembang dan gak berebut nutrisi seperti itu. Nanti yang kecil-kecil nanti saya akan pindahkan ke wadah gelas plastik yang lain sementara ya. Nah, di sini saya sudah sediakan ada pot ya berisi media tanam. Ini tadinya bekas pot untuk tanaman kemangi, karena kemanginya sudah mulai kering ya. Sebenarnya saya sudah punya banyak tanaman kemangi, jadi saya ambil dan saya bisa gunakan kembali wadahnya ini teman-teman. Nah, ini sebelumnya sudah saya pindahkan ya, karena memang pertumbuhannya cukup pesat. Nah, tadi pagi ya, atau barusan sih sebenarnya, ini saya lihat ada bunga, sudah mulai berbunga teman-teman. Wah, ini saya rajin kasih nutrisi AB Mix untuk buah ya teman-teman, karena jenisnya juga tomat ya, ini buah, berbuah seperti itu, bukan cuma sayur ya seperti selada, sawi, bukan. Jadi saya berikan nutrisi AB Mix untuk buah. Nah, ini alhamdulillah teman-teman sudah mulai kelihatan, walaupun tidak tinggi pohonnya, tapi di sini sudah kelihatan calon atau bakal dari buah. Ini kita lihat nanti ya, kira-kira buahnya buah apa. Ya jelas buah tomat, tapi maksudnya jenisnya jenis tomat cherry kah, atau tomat jenis lain seperti itu. Di sini saya mau pindahkan agar bisa pesat juga ya, atau berbuah. Karena memang ketika nanti berbunga itu dia cepat sekali untuk daunnya layu teman-teman. Di sini mau saya ambil aja. Di sini yang rencananya mau saya pindahkan itu yang ini deh ya kayaknya. Sebentar saya pilih dulu ya. Ini daunnya sudah mulai. Karena akarnya sudah mulai kelihatan ya teman-teman itu. Nah, ini juga akarnya bisa kelihatan ya teman-teman. Saya mau pilih yang ini aja deh. Kayaknya dia bagus nih sekarang. Saya lagi tinggal cabut aja pelan-pelan. Pastikan bagian bawahnya yang dipegang. Oke.
saya sudah berikan air, jadi ketika dipindah tanam ini nanti akarnya mudah-mudahan bisa menyerap ya air dari media tanamnya. Ini setelah dipindah tanam jangan langsung dikenakan ke sinar matahari. Ini saya mau letakkan dulu ya teman-teman yang cukup teduh karena memang sudah lumayan penting hari ini. Dan tadi juga saya sudah ambil ya teman-teman pot yang kiranya bisa dipergunakan. Ini juga pot bekas kemangi ya teman-teman. Kemangi sudah saya bersihkan dan saya berikan sedikit media tanam. Nah ini kondisi media tanamnya juga masih cukup lembab ya, karena hari terik, jadi saya gunakan sedikit air ya agar nanti ketika dipindah tanam, tanaman tomatnya itu bisa beradaptasi dengan media tanamnya. Kan sekarang lagi terik dan saya akan letakkan nantinya di tempat yang cukup teduh teman-teman ya. Ini saya mau pindahkan juga yang ini, jadi akhirnya saya pindahkan semua, nggak semua sih karena yang bagian kecil-kecilnya saya biarkan aja dulu. Bisa tumbuh bakal bunganya, jadi harus saya persiapkan agar lebih maksimal pertumbuhannya. Oke, nah seperti ini ya teman. Ini beberapa dari tanaman tomat yang memang belum saya pindahkan, saya lanjutkan untuk tumbuh ya teman-teman. Nanti kalau sudah mulai meninggi, salah satunya akan saya pindahkan ke wadah pot yang lain ya teman-teman. Ini baru saya siram karena biar agak sedikit adem ya. Nah ini saya tunjukkan lagi, lucu banget ya, jadi tanaman tomatnya mini, kecil, terus udah mulai ada bunganya. Ini saya cukup kaget sih teman-teman, karena saya semai tanaman tomatnya juga belum lama ya, dan saya sudah punya tanaman tomat dengan buahnya seperti ini. Nanti mungkin saya akan coba semai sayuran yang lain ya, karena memang belum cukup juga waktunya karena saya barengin dengan kerja seperti itu. Nah ini dia, saya tempatkan di tempat yang cukup teduh, tidak terlalu terkena sinar matahari ya teman-teman, karena tertutup dengan beberapa tanaman ya. Di sini ada tanaman blueberry-nya belum tumbuh buah lagi untuk yang ini ya, nanti akan tumbuh